Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel dengan aku Novita. Di video kali ini, aku mau kasih tahu nih ke kalian restoran yang belum lama buka sekitar bulan Juli 2022, yaitu Lembur Kuring Cimanggis yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor, Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Tapi sebelum kita lanjut nonton videonya, aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, selamat datang di Niam's Channel dan selalu support aku dengan cara like, comment, share, and subscribe channel aku ya. Terima kasih. Teman-teman yang tinggal di daerah Depok, kalian wajib merapat ke Lembur Kuring Cimanggis nih. Karena Lembur Kuring Cimanggis merupakan resto Sunda berkonsep tradisional modern yang populer di Depok. Resto Lembur Kuring Cimanggis ini cocok banget dijadiin tujuan liburan sekaligus kulineran bareng keluarga ataupun teman. Bangunan-bangunan yang unik dan instagramable serta punya konsep resto cluster menjadi daya tarik tersendiri. Cocok banget buat kalian pecinta tempat-tempat seperti ini. Apalagi di setiap sudutnya bisa dijadiin spot foto instagramable. Bahkan ada bangunan yang menyerupai kapal layar yang menjadi spot foto favorit para pengunjung. Meskipun terbilang sebagai resto baru di Depok, tapi tempat ini selalu ramai pengunjung. Lembur Kuring Cimanggis ini memiliki area yang cukup luas, terbagi dalam beberapa ruangan. Yang pertama adalah Taman Jurassic. Yang kedua ada lesehan Jepang. Desainnya artistik banget. Partisi antar ruangnya sangat cantik dengan ornamen ukir yang menampilkan bentuk aneka hewan seperti kura-kura, kelinci, lumba-lumba, burung, dan lain-lain. Lampu gantungnya tak kalah estetik, tertata manis dalam anyaman yang cantik beraneka bentuk. Beneran, tiap sudut bisa jadi spot foto yang ciamik. Yang pengen makannya duduk di kursi aja juga bisa. Jadi nggak semuanya berbentuk saung atau lesehan ya. Yang ketiga ada ruang VIP. Tak lupa juga di sini tersedia akses WiFi yang bisa dimanfaatkan untuk kemudahan komunikasi dan memenuhi kebutuhan informasi. Lanjut lagi kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada ballroom dengan kapasitas hingga 1000 orang untuk standing party. Ballroom ini bisa digunakan untuk beragam acara mulai dari gathering, launching produk, birthday party, hingga wedding party. Dari ballroom, kita bisa menikmati view yang cantik ke arah taman dan danau buatan. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan momen istimewa kalian di sini. Di sini juga menyediakan venue yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya, ruang meeting ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari workshop, training, atau pertemuan-pertemuan bisnis lainnya. Lanjut lagi kita turun ke bawah, ada juga venue saung lesehan yang cukup luas di sisi belakang. Sekatnya bisa dilepas pasang menyesuaikan dengan jumlah pengunjung. Untuk ruangan pinisi kapal satu ini dapat menampung pengunjung hingga 16 orang.
kalau ruangan pinisi kapal 2 ini dapat menampung pengunjung hingga 12 orang. Berada di atas kapal ini berasa seperti di film Titanic nih guys. Patung ikan gurame yang terletak di tengah-tengah kolam yang cukup luas dengan ikan-ikan yang cantik di dalamnya memberikan kesan yang natural serta pepohonan hijau yang tertata rapi dan cantik menghadirkan suasana yang menyegarkan. Buat kalian pecinta seafood, gak perlu jauh-jauh lagi nih ke pantai. Di sini juga ada seafood loh. Ada pilihan live seafood. Ini beneran ikannya masih hidup loh. Jadi kita bisa langsung ke ruang akuarium di mana ada beragam ikan laut hidup. Kita bisa bebas memilih ikan mulai dari kakap putih, kerapu, bawal bintang, ikan malas, kepiting, rajungan, kerang, lobster, dan udang. Pokoknya banyak banget. Kalian tinggal pilih sesuai selera kalian. Untuk ikannya, kita pilih ikan alu-alu yang nantinya bakal dibakar pakai bumbu acar. Di sini juga tersedia outdoor playground dengan beragam permainan seperti jungkat-jungkit, perosotan, ayunan, dan lain-lain. Sangat aman untuk anak-anak bermain karena jauh dari area parkir dan kolam. Tersedia juga 3 saung jumbo yang ukurannya lebih besar dan semuanya ber-AC. Terletak di posisi pojok belakang dengan taman yang cantik di sekelilingnya. Di sekeliling kolam berjejer saung-saung yang cantik. Ada beberapa pilihan saung AC dan non-AC dengan ukuran yang cukup luas sekitar 10 orang. Ada 6 saung untuk saung yang non-AC namanya saung gurame. Sedangkan yang kita pilih ini saung yang ber-AC namanya saung mas berjumlah 8 saung. Jadi kalian gak usah khawatir gak kebagian tempat ya. Sambil menunggu pesanan kita datang, kita juga bisa duduk-duduk sambil memberi makan ikan di kolam. Bakalan betah deh berlama-lama di sini karena suasananya yang eye-catching banget. Nah, ini dia guys menu makanannya. Menu makanan di sini ada aneka ikan laut, ikan malas, kerang, lobster, udang, cumi, gurame, ikan mas, ikan patin. Di sini juga ada menu daging, ada juga menu aneka sop dan ayamnya nih, dan aneka minuman serta dessertnya nih guys. Alhamdulillah, pesanan kita udah dateng. Kali ini kita pesan nasi liwet, karedok, ayam bekakak, ikan alu-alu bakar acar, bakwan jagung, dan juga sate ayam. Wow, ternyata ikan alu-alunya panjang juga ya guys. Ditambah lagi dengan bumbu acar yang seger banget. Karena terdiri dari potongan tomat, bawang, dan daun kemangi yang melimpah. Ayam bekakaknya juga mantap guys. Buruan kesini dan cobain juga sensasi makan di Lembur Kuring Cimanggis ini. Karena gak cuma tempatnya aja yang nyaman di mata, makanannya pun juga nyaman di lidah. Sesuai
kita lakukan. Sudah mencair. Saya kasih biskuit dulu. Biskuitnya, ini sama putihnya itu, sama coklatnya. Oke, segitu aja video dari aku. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku ya, agar channel aku lebih berkembang. And comment di bawah kalau kalian ada saran and kritik untuk aku. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.